Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno terus mendukung berkembangnya pelaku ekonomi kreatif di Kota Solo dengan memperkuat kolaborasi dan juga jejaring. Ya, hal tersebut diungkapkan Sandiaga Uno saat menghadiri acara Kelana Nusantara bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Kota Solo, Jawa Tengah. Ditemani Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Menparekraf Sandiaga Uno hadiri Kelana Nusantara yang menjadi penguatan kolaborasi atau jejaring di antara para pelaku ekonomi kreatif di Kota Solo. Jejaring yang kuat membuat pelaku ekonomi kreatif mandiri dan mampu menaikkan nilai produk serta meningkatkan penjualan. Pelaku ekonomi kreatifnya yang sudah sangat luar biasa dan titipan tadi kepada Wali dan jajarannya agar branding Dinas Kreatif City Solo juga bisa terlihat auranya di spot-spot landmark baik di mulai dari bandara, stasiun kereta sampai juga nanti di destinasi. Dalam kegiatan ini para pelaku UMKM dari Kota Solo dan sekitarnya turut memamerkan produk kreatif mereka. Ini dijualnya di mana ini? Dijualnya di seluruh Indonesia sama di Cirebon juga. Kalau produksinya sendiri dibuatnya di mana itu? Di Karanganyar. Di Karanganyar. Kalau omsetnya udah besar juga? Iya, iya. Melibatkan masyarakat juga ya? Iya. Alhamdulillah ya, respon pasar meskipun ini produk lokal ya, tapi respon pasar sekarang luar biasa. Banyak mereka yang sudah kembali ke alam. Kelana Nusantara merupakan forum atau wadah untuk menampung aspirasi para pelaku ekonomi kreatif yang hasilnya nanti dijadikan bahan masukan dan evaluasi dalam perumusan kebijakan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.